Selain ingin menaikkan popularitas kopi Indonesia, rupanya Chico Jericho bersama tim produksinya dan para pemain yang terlibat memiliki visi misi lain di film Filosofi Kopi 2 Ben dan Jody. Di mana aktor berusia 33 tahun itu mengaku ingin bisa membantu petani-petani kopi di Indonesia dengan menyumbangkan hasil penjualan tiket film Filosofi Kopi 2 ke petani yang membutuhkan dalam bentuk benih. Karena emang kami ini movement Filosofi Kopi dari awal, karena kami ingin menjadikan ekosistem kopi di Indonesia ini berjalan gitu. Karena kami punya medium film, menurut kami film ini adalah alat komunikasi yang tepat supaya bisa sampai kepada masyarakat gitu. Tapi nggak lupa menjalankan tanggung jawab sosial kami, ya dengan membeli satu tiket Filosofi Kopi untuk menonton, sama aja sudah berkontribusi untuk memberikan satu benih kopi untuk para petani di Indonesia. Sampai detik ini kami sudah berhasil mengumpulkan sekitar 314.000 tiket yang terjual, dan itu akan kami berikan kepada para petani kopi yang ada di Indonesia. Ada yang di lereng Gunung Merapi, ada macam-macam titik yang udah kami membutuhkan, ya? Betul. Lalu sejauh ini, apakah penjualan tiket Filosofi Kopi 2 sudah memenuhi target pencapaian untuk jumlah benih yang diharapkan bisa disumbangkan ke petani kopi Indonesia? Kalau sudah sesuai dengan target sih sebenarnya, ya sampai sekarang sih ya kami masih berusaha sih. Oh gitu, kan ya. Belum, masih main. Kita masih main. Jadi sampai sekarang kita masih bertahan di minggu ke 3. Mau keempat sih. Komitmen Chico yang belakangan terlihat aktif di kegiatan sosial untuk kesejahteraan petani kopi rupanya tidak lain demi bisa melestarikan kopi Indonesia di tengah kondisi semakin minimnya jumlah para petani, terutama dari kalangan generasi muda. Kebetulan saya sempat observasi ke beberapa petani kopi itu, salah satunya di Gunung Arjuna. Saya sempat ngobrol gitu, apa sih yang jadi keresahan mereka gitu loh. Ternyata yang jadi keresahan mereka adalah ketika sudah nggak ada lagi keturunan-keturunan di bawah mereka, generasi penerus mereka itu yang ingin bercocok tanam, pergi ke perkebunan untuk bertani. Karena sekarang zaman sudah semakin canggih, kebanyakan ingin cari kerja online yang instan. Tapi yang menjadi kekhawatiran kami adalah Indonesia ini adalah negara agraris. Ketika sudah nggak ada lagi yang mau ke perkebunan, gimana nanti sumber pangan ke depan? Apalagi kopi Indonesia adalah salah satu kopi terbaik di dunia, yang menurut saya memang harus dipertahankan.